emulator gue kaget kayaknya. Dapat 5 SSR langsung kaget ya. Hai guys, jumpa lagi dengan kami The Wardanas. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, jumpa lagi dengan The Wardanas ya. Di video kali ini gue mau gacha-gacha aja sih. Mau gacha-gacha di step up summon ini sama mau buka-buka tiket ya. Tapi sebelum mulai, terima kasih dulu untuk kalian yang udah support channel ini, yang udah subscribe channel ini, dan bagi kalian yang belum subscribe atau kalian yang baru pertama kali menyaksikan video channel ini, jangan lupa di subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng ya, sehingga nanti jika ada info terbaru dari kami, kalian bisa langsung mendapatkannya. Oke? Nah ini, kenapa gue mau gacha? Karena di sini nih, kita di step kedua, kita cukup perlu 1 diamond. Jadi di step pertama ini 30, di step kedua ini 1. Jadi total untuk 2 kali multipool kita cuman perlu diamond 31. Jadi gua akan step up sampai di step ini aja. Seperti itu, karena hero-nya gua terus terang nggak gitu tertarik sih. Nggak gitu tertarik ya. Jadi gua sampai ini aja. Tapi sebelum mulai ini gua mau gacha harian dulu lah ya. Oke, kita lihat nih. Pencarian ya, pemanasan dulu ya. Oke, nggak ada tanda-tanda bagus ya. Kita skip aja. Twigo. Oke, kita buka tiket yang ini dulu ya. Tiket biru dulu ya. Oh, baru ada 4 ya. Baru ada 4 ternyata. Gak usah kita bukalah kalau baru ada 4. Nanti tunggu udah ada 5 aja ya. Ini apa nih? Let's draw human giant unknown. Ah, ini aja kali ya kita buka ya. Di sini yang gue pengen paling ya gold terbiru ya, buat nambahin custom ya, sama nuncaku ban merah ya. Sisanya ya paling kalau dapat Jericho ya lumayan buat naikin ultinya ya. Sisanya ini ada factor, ada hero baru ya si ini ya kemarin. Ya udah, kita langsung gacha aja ini 5 kali ya. Oke, multi, semoga beruntung ada SSR yang nyangkut. Langitnya sih biru, tapi tulisannya merah. Ya, ngeguling ya. Dan ngeguling mah nggak ada lah masih. Oke, jadi koin semua. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke step up ya. Nah, ini ada SSR nih. Ada SSR 5 ya. Tapi nanti setelah ini ya. Setelah kita ini, ntar takutnya hokinya habis di sono. Nah, oke. Okay. Yang pertama dulu. Gak tahu 2 SSR atau 3 gitu ya. Lumayan, seenggaknya jadi koin. Wah, langitnya hitam. Tidak ada tanda-tanda bagus di sini. Counter. Nggak full counter tapi bridge. Kuning ya, nggak ada SSR berarti. Kita skip aja. Gentong. Dapat gentong ya. Oke. Nah, ini cukup punya cukup 1 diamond aja ya. Sip. Langsung kita sudahi habis ini. Siapa tahu ini SSR. Wah, ada Hawk. Berarti ada Elizabeth atau ada Meliodas nih. Ya, ngeguling ya. Belum hoki kita. Terlempar. Mana Elizabeth-nya? Oh, Meliodas biru. Oke lah. Belum beruntung kita. Tapi di sini pasti kita dapat SSR nih. Lihat ya. Gacha paling hoki nih. Langsung 5 SSR nih ya. Kita lihat nih,
Gak ada yang ngalahin Noki gua nih, lihat 5 SSR. Nah, ini. Hihi. Tadi salah ya, harusnya pakai aja yang tiket biru tadi ya, yang human ya. Lumayan tuh dapat satu-satu buat pemanasan ya. Tadi jadi nggak ada SSR sama sekali ya. DC ternyata. Itu tadi udah masuk ke server belum ya? Tadi error tampaknya. Gua nggak tahu nih hasilnya kayak apa ya. Tiketnya apakah udah tersummon atau belum, gua nggak tahu nih. Dicoba lihat aja ya. Jadi gagal ya. Mau kasih lihat orang paling hoki sedunia gagal. Mudah-mudahan belum kepake ya tiketnya ya. Aduh. Kok nggak ada ini ya? Nggak ada tanda-tanda ini ya. Coba gua lihat draw-nya ya. Coba deh. Gak ada ya. Gak ada loh. Tiket SSR gue udah kepake ya. Tiket SSR gue kepake. Tapi gak ada hero baru ya. Coba gue lihat di coin shop ya. Jadi koin platinum nggak itu? Koin gue harusnya kurang lebih ada 3 atau 4 ya harusnya ya. Oh, atau gue lihat hero dulu ya. Ada di hero baru nggak ya? Kalau baru dia biasa harusnya muncul kan di sini kan? Nggak ada yang new ya, nggak ada yang baru ya. Hero SSR-nya nggak ada yang baru ya. Oh, ini ya. Ini nih baru ya. Gua belum punya nih. Ini nih baru nih. Ban biru ya. Dapat ban biru. Terus sama ban hijau ini nih gua belum punya nih. Dapat 2 hero baru nih. Dapat 2 hero baru. Ini ban hijau biasa ya, brawler. Sama ban biru ya. Sayang nggak ada yang bagus. Kaget kayaknya ya. Emulator gua kaget kayaknya. Dapat 5 SSR langsung kaget ya. Ah, ya udahlah, nggak apa-apa. Walaupun nggak dapat hero baru ya. Nggak dapat hero baru, dapat hero baru maksudnya nggak dapat hero yang diinginkan gitu. Berarti koin platinum gua harusnya nambah 3 ya. Nambah 3 ya. Coba gua lihat. Sayang banget ya, nggak ngelihat gacanya ya. Aduh, gue pengen sombong nggak bisa ya, nggak boleh. Gue pengen sombong dikit aja. 4 ya, berarti gue tadinya cuma punya 1. Cuma punya 1 berarti. Tambah ini, oh ya, abis gue belanja Merlin, abis itu cuma dapat dari gacha itu 1 doang ya. Ya bener, cuma 1. Berarti nambah 3, jadi 4. Oke, kurang beruntung tampaknya gue kali ini ya. Gua langsung ini aja lah, PVP dulu lah ya. Sekali lah ya, PVP sekali ya. Masih ada waktu nih. Semoga bisa menang. Gua jarang mainin PVP karena lagi sibuk di game sebelah, lagi sibuk farming ya. Dan ini juga gua tinggal buat farming-farming doang sih. Jadi jarang main PVP. Nah, kita coba ya. Masih komposisi masih sama. King Escanor Gotter Sub Merlin ya. Kita makan ini lagi. Nah, seperti biasa makan Ulti God 1 ya. Oke. Kita mulai. Oke, kita lihat lawannya siapa. Wow. Wow, Red Demon Meliodas Escanor Gotter ya. Oke. Gue langsung dapat skill Gotter 2. Mudah-mudahan bisa bertahan. Ini kayaknya Escanor gue bakal disikat sama Red Meliodas ya. Yah. Kalah ya. Gue dihitung kalah. Kayaknya kayak gini lagi. Koneksi gue kurang stabil kayaknya nih. Lagi kacau koneksinya ya. Oke, kita mulai lagi ya. Tadi kayaknya dihitung kalah kayaknya tadi ya. DC gitu ya.
poin gua berapa ini? Wah, turun ya. Dia dihitung kalah tadi. Ya mau apa mau dikata lah ya namanya DC. Padahal tadi kartunya lumayan ya. Dapat kartu rank up-nya Golter loh. Tapi ya sudahlah. Kita mulai lagi. Semoga kali ini lancar. Oke, siapa nih lawannya? Wow, Arthur Escanor Golter ya. Oke. Wait, dapat juga akhirnya. Oh, kita jalan dulu. Oke. Kalau jalan dulu mah asoy. Gua sikat Arthur-nya dulu ya. Gua sikat Arthur dulu deh. Biar dia nggak gerak dulu. Oke. Nah, Golter gua bisa ulti. Oke, kita lihat nih musuhnya ngapain. Oke, skill Golter ya. Scanner-nya marah. Oke, dia bisa ulti, nggak jadi ulti lah ya. Kita sikat Scanner-nya. Semoga tewas ya Scanner-nya ya. Semoga tewas. Dua. Kecil banget ya. Waduh, kayaknya belakangnya Guild Thunder apa nih, jangan-jangan kuat bener ya. Damage-nya kecil banget. Kan nggak mati kan. Bahaya nih, King gua mati nih yang ada. Waduh, diseset lagi semuanya. Cruelson cetok. Gila, dalam banget damage-nya, parah. Critical ya. Udah, sip. Oke. Selamat dulu King gua. Gua mau kasih ultinya ke sini dulu deh. Kasih ulti ke sini. Terus heal. Terus ini gua kasih ini mati enggak ya? Mudah-mudahan mati lah ya. Oke. Arthur-nya hilang dulu yang penting. Sebelum ngebuff bahaya tuh Arthur. Trot. Oke, mantap ya si Bang Kumis ya. Siapa dia? Guild Thunder kayaknya nih, kuat begitu ya. Alot. Oh, enggak, Merlin. Berarti damage gua yang terlalu cupu. Damage gua berarti yang terlalu cupu nih. Oke, ada skill rank up Golter lagi. Kartu gua lagi ini ya, bagus ya. Keberuntungan lagi berpihak sama gua nih, sejak gacha gua tadi kurang bagus ya. Oke. Golter dia habis ini bisa ulti. Nah. Kita terima aja lah. Ultinya Golter sekali lah ya. Apa? Paling King gua tewas. Jrot. Oke. Kena ulti Golter. Escanor gua enggak jadi ulti ya. Ya udahlah. Mau gimana lagi? Yang penting bisa bertahan hidup aja dulu deh, Scanner. Wits. Wow, udah pakai skill rank 3 ya. Jadi attack-nya nambah ya, sakit nih pas ini. Gila, abis ulti gods-nya, kakak. Abis kakak ulti gods kita, heal dulu lah ya. Heal dulu, kita kasih ini. Kalau masih hidup, kita kasih ini. Dah. Heal dulu, oke. Oke. Juah. Oke, nyerah aja kakak, tinggal Merlin. Sendirian Merlinnya. Masih belum menyerah dia. Weh. Pakai protection, enggak apa-apa. Emang protection-nya enggak bisa jebol gitu. Bisa kali. Iniin aja. Dah. Kita siksa dia ya. Wait, kuat ternyata. Waduh, jebol banget. Masih ada buff-nya Golter tersisa ya, jadi kecil damage gua. Oke. Ngapain lagi dia?
Gila, masih belum menyerah-nyerah. Oh, oke, okay, mau bikin lama dia. Oke, okay, kita siksa dia. Dia minta disiksa ya. Ya, yang minta ya. Oke. Okay. Ke sini lagi. Ini gua geser gini dulu lah. Nah. Oke. Okay. Oke, okay, enggak apa-apa gua kena ulti. Paling multi king dia. Yang mau ulti nih king gua. Mati kayaknya king gua. Oh, dia kurangin gold-nya dulu. Oke, okay, dalam banget ya. Oke, okay, gak apa-apa. Gak bisa gini. Gak bisa gini. Gak bisa gini. Oke, okay, gak apa-apa. Dia belum mau ulti gitu. Akhir dulu. Iya. Wah. Mejret kakak, Merlin ya. Oke, okay, gitu dulu lah ya. Video kali ini. Semoga menghibur lah ya. Walaupun tadi gacanya gagal ya. Oke. Okay. Thank you buat yang udah nonton ya. See you on the next video. Bye-bye. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus dan subscribe channel ini ya. Supaya kami semangat membuat konten-konten baru. Silahkan klik tombol like jika suka dengan video ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Salam sejahtera untuk kita semua.